biasa untuk melihat kendaraan ukuran ini. Budidaya sekitar ini satu pasarnya juga kelompok yang ambil ikannya. Juga yang pengolahan. Iya, terus ini jamurnya di mana? Kita lihat dulu baru kita ini. Di awalnya dengan teman-teman Karang Taruna itu di mulai tahun 2009 awal teman-teman kepengurusan, terus makin karena Karang Taruna itu cuma 3 tahun kepengurusannya, jadi tiang sarang bapak juga melanjutkan di tahun 2012 di sini Pak. Soalnya awalnya Niki kandang bebek Pak. Bapak yang punya kuliah. Dari mana boleh kita mengembangkan Niki jamur ini? Pertama Wenten pelatihan Pak. Jadi waktu Niki programnya Pak Bali Pak Dai Wenten pelatihan untuk sekarang pengembangan juga sudah terima. Jadi waktu Niki Wenten jamur, Wenten anggrek, Wenten juga lele, dan juga Wenten pelatihan yang lain. Nah karena basic yang kuliah juga pertanian, jadi sama teman-teman kita memutuskan untuk budidaya jamur. Iya, mereka didorong juga dengan Pak Kepala Desa yang sebelumnya. Pemasaran ini kemana sih? Kalau pemasaran ini banyak di teman-teman yang lama pengolahan jamur, Pak. Jamur. Iya, kayak susu jamur, madu, susu jamur, kayak gitu. Jalan juga. Iya. Jalan sampai masalah pandemi ini juga masih jalan. Masih jalan, cuma memang ada penurunan, Pak. Karena memang sebelumnya kayak susu jamur ini kan banyak dibawa ke sekolah. Cuma karena sekolahnya banyak yang libur sebelumnya ini.